keistimewaan weton Jumat Pahing. Inilah jodoh yang cocok, menurut Primbon Jawa. Sebelum lanjut, silakan like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan catatan Primbon selanjutnya. Untuk mendapatkan info weton lebih banyak, silakan masuk ke halaman channel, lalu klik playlist. Selama ini, weton masih dipercaya masyarakat Jawa sebagai salah satu penentu masa depan seseorang, termasuk jodoh. Mereka yang lahir pada hari Jumat memiliki nilai neptu 6, sedangkan Pahing memiliki nilai neptu 9. Jadi, mereka yang lahir pada Jumat Pahing memiliki jumlah neptu 15. Menurut Primbon Jawa, orang yang lahir pada Jumat Pahing memiliki watak lakuning srengenge atau bertindak layaknya matahari. Mereka biasanya orang yang pandai bergaul, dermawan, dan tidak kenal pamrih saat menolong. Dengan sifatnya yang dermawan, mandiri, tekun, bertanggung jawab, setia, suka kebersihan, dan lemah lembut, tidak heran bila banyak orang yang ingin berteman. Jodoh berdasarkan weton. Untuk weton Jumat Pahing dengan neptu 15 adalah mereka dengan jumlah neptu 9 dan 14. Mereka yang memiliki jumlah neptu 9 dan 14 adalah orang yang lahir dengan weton pasaran, Jumat Kliwon, Minggu Wage, Sabtu Legi, Minggu Pahing, dan Rabu Pon. Sementara dengan Mongso Sada, orang pada mangsa ini tidaklah sulit mencari pasangan, karena mangsa Sada dalam pergaulan sehari-hari cukup menarik dan ada pengagumnya. Ulasan di atas merupakan ramalan menurut Primbon Jawa berdasarkan ilmu Titen. Namun, untuk percaya atau tidaknya dengan ramalan tersebut, kembali kepada pribadi masing-masing. Sobat mistis, tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.